melakukan review kembali ke tahapan analog switch off itu. Namun demikian, karena situasi pandemi ini, maka analog switch off itu akan dilakukan dalam 3 tahap, dari 5 tahap menjadi 3 tahap. Dimulai pada 31 April tahun 2022. Jadi ada 31 April, akhir Agustus, dan awal November 2022 ada 3 tahap. Nah, payung hukumnya mudah-mudahan segera minggu ini akan dikeluarkan. Ya, sebelum tanggal 17 Agustus.